Dinas Perikanan dan Kelautan memperkenalkan aplikasi Sisnelly bagi nelayan perikanan tangkap di Distrik Depapri dan Distrik Denta. 300 unit rumah untuk korban banjir bandang Sentani akan segera dibangun oleh pemerintah Kabupaten Jayapura bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang menggandeng Yayasan Buddha Suci. Selamat siang, Pacamacedong. Selain kedua berita tersebut, sejumlah berita dan informasi dari Kabupaten Jayapura telah kami siapkan dari ruang redaksi Info Tenambai Umbai. Bersama saya, Jerry Puraro, selama 30 menit ke depan ada di layar kaca Anda. Mari kita simak berita selengkapnya. Ketua KNP Provinsi Papua Alberto Wanimbo melantik pengurus cabang Komite Nasional Pemuda Indonesia. Senin tanggal 7 Oktober di lapangan upacara Gunung Merah Sentani, Alberto Wanimbo sebagai Ketua KNP Provinsi Papua melantik Errol Marweri sebagai Ketua KNP yang baru. Errol Marweri akan menukangi KNP Cabang Jayapura 4 tahun ke depan. Alberto Wanimbo berharap ketua terpilih dapat menyatukan semua pemuda yang ada di Kabupaten Jayapura. Dalam sambutannya, Alberto berharap pemuda di Kabupaten Jayapura bisa menjadi contoh yang baik untuk pemuda-pemuda di seluruh Papua. Karena kita pemuda negeri tanah terbit harus bisa membawa harapan baru untuk tanah Papua. Dan pasti semua pemimpinan itu lebih jelasnya nanti di rakyat. Apa yang kita lakukan? Semua bahwa semua jelas dengan pemerintah. Apa yang lebih penting yang pembupati. Pemuda juga harus setia pada janji-janji yang diucapkan dalam ikrarnya. Tukas Matius sebagai orang nomor satu di tanah Kenambai Umbai. Kenambai Umbai satu itu ceria, meraih kejayaan. Kita berharap kita harus berani untuk kita bergerak, untuk tidak boleh ada miras. Pemuda harus benar-benar konsisten. Bukan apa-apa perpecahan-perpecahan antara orang asli Papua, pendatang, gunung, pantai. Ini harus ada pembaruan. Tidak boleh dikotomi antara gunung, pantai, pendatang, Pak. Tidak boleh. Itu sudah bukan kehendak mereka yang bersangkutan. Itu sudah anugerah Tuhan. Kenapa Anda yang pusing pikirkan? Jerry Puraro, Sentani TV.